our new vlog. Hai Mat, hari ini kami mau jalan-jalan. Yang pastinya kami lagi menuju sebuah tempat di mana kami mau staycation loh teman-teman. Dalam rangka apa? Dalam rangka ulang tahun saya. Nah, kita udah sampai nih di hotelnya, yaitu di Hotel Swiss Hotel Peak ya. Lihat deh view-nya. Wow, kita dapat yang bay view, bagus banget ya kan. Plus kamarnya juga aduh keren banget, cozy banget. Masuk-masuk tuh wangi banget kamarnya. Bye-bye. Nah, ini kamarnya penuh dengan fasilitas yang ya bagus ya. Sekarang kita mau siap-siap ya, yang pasti si Faith sama papanya ya, pengen ngapain? Pengen berenang. Nah, ini tempat berenangnya tuh asik banget ya, emang dibatasin sih supaya jangan rame-rame ya. Dan kita punya kesempatan untuk bisa berenang ya, lumayan lama dan enjoy banget nih momennya. Nah, habis berenang, ngemil deh. Ngemil apa? Yang enak-enak tentunya. Asik tuh, Faith aja senang. Habis berenang, habis ngemil, mari kita lanjut jalan-jalan di mall. Kita ketemu dengan Kayadu Family, ada Usi Cecilia, ada kakak Nicole, ada kakak Luigi, ada Bung Ricky juga. Faith makan apa tuh ya? Leker. Oke teman-teman, bye-bye semua. Bye, thank you. Yoi. Pagi tentunya olahraga ya suami saya. Habis itu kita semua mau kemana? Mau sarapan tentunya kalau pagi-pagi. Nah, di sini tuh sarapannya enak banget teman-teman. Memang hari itu lagi rame banget ya kan, tapi tetap teratur, tetap terjaga dan kualitas makannya tuh tetap top Marco top. Nah, ya kan sampai apa? Sampai Faith aja nih ya kan. Itu makan disediain plate-nya sendiri dan dia maunya makan sendiri, enggak mau disuapin. Tuh. Lalu kita masih lanjut makan teman-teman. Ini kita ini pindah aja tempatnya tapi makannya sih sama ya menunya. Tapi enak banget. Ternyata oh ternyata suamiku dengan sepupuku sedang buat surprise buat aku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Mama. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish dulu. Faith juga make a wish. Mama, disiuk kado, Mama. Happy birthday, Mama. Kado. Luar biasa, aku dapat kado dari suamiku. Aduh. Kasih puji Tuhan untuk kebahagiaan ini. Aku dapat kado kolase foto-foto kami. Wow ya, so sweet. Thank you. Dan juga dapat cake dari sepupu aku tercinta si David nih. Nah, thank you ya kalian berdua udah bikin surprise. Kita mau jalan-jalan setelah check out ya. Makan siang dulu lalu jalan-jalan keliling-keliling pengen lihat peak yang baru ya kan kalau teman-teman pernah menuju ke sana yang ada jembatannya tuh, nah itu peak yang baru. Sampai kapan? Sampai malam tentunya ya kita beranjak ke kota Jakarta sambil jalan-jalan lihat kota Jakarta. Ternyata perut lapar teman-teman. Lalu mau kemana sih? Ya pokoknya intinya cari makan tuh sampai makan sate Padang, makan roti bakar, ya kan? Ini di mana sih? Ini adalah tempat nostalgia. Bagi teman-teman yang tahu tempat ini yaitu Roti Bakar Edi pasti ingat tempat ini ya, nostalgia sama tempat ini. Keren banget tempatnya sekarang. Oke, Mat, semuanya. Sekian vlog kami ya. Jangan lupa subscribe ya, pokoknya channel ini.
terus ya, disebarkan kemana-mana seluruh dunia. Subscribe ya, jangan lupa. Pokoknya stay healthy, stay positive ya, enjoy life, no stress. Bye semuanya. This episode is brought to you by Sex Attack Clothing Line.